juga penyerahan surat keputusan Bupati Purbalingga terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dari yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Tepuk tangan ya. Bahkan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah terhadap panjenengan sebagai rekan-rekan kepala desa. Oleh karena itu, tentunya perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat ini perlu direspon dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja dengan bagaimana panjenengan rekan-rekan kepala desa ini menggunakan waktu 2 tahun ini dengan sebaik-baiknya. Melakukan peningkatan kinerja, melakukan